Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan kita akan melihat bagaimana pasar mobil Daihatsu di sana. Oke guys, sekarang saya berada di kantor Camat Sepaku. Mari kita masuk ke dalam, ikutin. Oke guys, so sekarang saya berada di Kecamatan Sepaku, salah satu calon ibu kota negara yang sudah dibicarakan di televisi kemarin. Dan kali ini saya akan memperkenalkan produk-produk Daihatsu yang berada di calon ibu kota negara Republik Indonesia. Sekarang saya sementara berada dengan Bapak Ipal Kasubag Keuangan. Ya, dan saya akan bagi-bagi brosur di sini. Dan saya akan minta petunjuk kepada Bapak bagaimana kira-kira kondisi pasar yang ada di Kecamatan Sepaku. Dan sebentar saya akan ke pasar belusukan di sana. Oke, sekarang bisa kita masuk ke ruangan Bapak. Sales ya, atau sudah pernah ada? Jadi kita ini mau. Saya Oke guys, ini kondisi kantor Kecamatan Sepaku, calon ibu kota negara Republik Indonesia, yang saat ini kalau kami masih di Balikpapan, masih melihat dari peta, sekarang saya sudah berada di lokasi. Dan terima kasih Pak Kasubag sudah menerima kami di sini. Nanti saya mau ke ruangan. Saya mau bagi aja mungkin di sini. Siapa tahu ada minat Pak. Dapat mana? Oh, ini kok tadi di dalam. Oh iya, Pak, saya mau ke ruangan sebelah ya. Bisa kan, Pak? Permisi. Bu, saya mau bagi brosur. Siapa tahu ada rezeki. Saya sudah izin tadi. Iya. Ayo masuk. Permisi, Pak. Mohon maaf, Pak, kami mengganggu sebentar ya. Ibu. Ya. Mudah-mudahan ada rezeki lah. Siapa tahu pas cari kan, Pak. Misi masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Misi Bu. Bu, saya mau bagi-bagi brosur. Kami yang lihat tuh. Kebetulan kami juga mencari ini, dari ruko di pasar itu. Untuk 1-2 bulan. Jadi kita mau ke ini, mau uji pasar mobil seperti apa di calon ibu kota negara. Masuk ke dalam, Bro. Masuk ke dalam. Ini Bu, permisi Bu ya, mengganggu sebentar Bu ya. Ibu sudah pakai mobil apa Bu? Sudah pakai mobil apa sekarang? Iya. Dapat mobil apa? Ya, mudah-mudahan kan dapat ini Bu, rezeki tambah ini, tambah datang Bu. Iya kan? Apalagi sudah ibu kota negara Bu. Iya. Mari ya, saya mau ke ruangan lain ya. Iya. Ayo. Ayo. Sekarang saya akan ke ruangan bagian umum. Ya. Misi Bu, Pak. Misi Pak, saya mau bagi brosur Pak. Mohon izin sebentar Pak ya. Siapa tahu ada rezeki. Maju-maju. Ini Pak, permisi Pak. Dari Daihatsu. Kebetulan kami mau bikin ini pameran. Dan sekalian saya mau cari ini ruko untuk kontrak 1-2 bulan di pasar sini. Oh, kita mau uji pasar Pak, seperti apa mobil Daihatsu di Kecamatan Sepaku. Karena sudah ada isu besar, ini calon ibu kota negara. Jadi segera cari lokasi. Iya. Apa mobil?
Iya, kalau lokasi belum, kita masih mau kontrak, Pak. Okay. Kontrak 1-2 bulan kita mau punya pasar. Bapak pakai mobil apa sekarang, Pak? Itu, LGX. LGX, iya, Pak. Kalau Bapak pegang brosur kami, Bapak pasti dapat rezeki. Oh gitu ya? Yakin saya, Pak. Karena DP kita ini, kita bunga rendah, DP rendah. Khusus untuk di kawasan sini, Pak, sama Samboja, Samboja sama Sepaku. Jadi ada, ya, ada program khusus, Pak, ya. Pak, saya nak mau lama-lama, Pak, saya mau ke ruang yang lain. Oke, silakan. Ya. Terima kasih, Pak, ya. Saya kontak. Sini, itu kan? Sudah dari umum. Hah? Sudah. Ini sudah. Itu ditutup sudah ada orang. Oh iya. Oke. Okay. Oke, okay, guys. Sekarang di depan dong. Iya, di depan sini. Biar ada tas, biar ada. Tas biar ada. Ya, oke, okay, guys. Sekarang saya sudah selesai di kantor kecamatan dan kami akan pindah ke pasar. Kita akan lihat dulu kondisi pasar. Pasar yang ada di Sepaku seperti apa. Oke guys, ikutin terus perjalanan saya guys. Coba ambil ini nah. Serius, masa ibu punya truk, punya apa? Punya usaha begini? Iya, sekarang saya berada di toko bangunan di kawasan Kecamatan Sepaku. Nah, ini baru mulai berdiri, jadi kita lihat ibu kota masih wacana, tetapi banyak masyarakat sudah mulai usaha dagang di sini. Ini dagang ini bu ya, apa? Mebel. Jadi ini toko bangunan. Ini kita lihat material-material yang ibu jual ya. Ini terus ini mebel. Ya kita lihat ini kayu ulin semua guys. Ini ulin semua ya bu ya. Ya, inilah kayu ulin. Ukuran berapa ini enggak tahu saya. Nanti dijelasin. Ya, keren. Banyaknya. Ini pintu, Pak ya? Korsen. Oh. Kunci kamera saya, Pak? Enggak. Terbakar nanti. Bapak jadi top, jadi artis oh, nanti. Iya. Artis bagian cuci piring nggak apa-apa. Aduh, jangan dong, Pak. Pak, kalau yang kayu yang sepotong ini tetap dipakai kan? Iya, pakai itu. Nah, kalau nggak dipakai, saya mau angkut bawa ke rumah. Permisi, Pak ya. Iya. Wah, ini lengkap alat-alatnya, Pak ya. Iya. Ini untuk potong. Nah. Ini untuk apa ini? Apa namanya? Tang. Kap. Kapang. Ah, tang. Ini untuk lebor. Wih, mantap. Aku lihatnya ada orang lagi. Oh, mantap. Every day you're always there. We love you, my diehards.
suruh. Every day we have good times, 'cause of you my Daihatsu. Every day is a brand new day, we love you my Daihatsu. Your innovation makes our world better. Kami sudah selesai melakukan belusukan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Oke, terima kasih kepada masyarakat Sepaku, terutama pegawai-pegawai yang ada di kantor kecamatan sudah menerima kami. Kami doakan semoga Anda semua mendapat rezeki, dilimpahkan berkat, agar supaya Anda bisa beli mobil idaman keluarga Anda. Daihatsu. Oke guys, dan kepada seluruh penonton di Kalimantan Timur, apabila Anda ingin memperoleh informasi terbaru dan terbaik dari kami, silakan subscribe channel kami. Jangan lupa beri jempol total. Apabila Anda ingin bertanya, silakan komen di bawah.